Jangan pernah dengarkan mereka yang melemahkan semangatmu. Tapi tetaplah fokus pada apa yang sudah kamu kerjakan sekarang. Karena kamulah yang bisa merubah masa depanmu sendiri, bukannya orang lain. Jika dirimu telah memulai langkahmu, jangan pernah berpikir untuk mundur. Tapi teruslah maju dan fokus pada apa yang ingin dirimu capai. Jadikan setiap tantangan dan masalah yang ada sebagai sahabat yang membuatmu tetap kuat dalam melangkah untuk melewati semua proses yang ada. Karena setiap tantangan dan masalah diciptakan agar dirimu selalu ingat akan Sang Pencipta, dan supaya dirimu tahu bahwa mereka yang telah menikmati suksesnya ialah orang-orang yang pernah mengalami setiap tantangan. Dan hambatan yang sama dengan yang dirimu alami. Namun mereka tetap bersabar dan berhasil keluar dari semuanya. Dan mereka berhasil membuktikan bahwa ada keberhasilan tanpa melewati sebuah proses. Semua tantangan yang ada melatihmu jadi pribadi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Jangan fokus dengan masalah yang ada. Tapi fokuslah terhadap tujuanmu dan apa yang ingin dirimu capai, bahwa kamu bisa meraih semua impianmu.